그렇게 yeah, give me that. 세상에 맞추고 익숙해질 때까지 너를 보일 때까지 놀리지마 인간에도 맞춰줘 누가 뭐라 한대도 우리 때 놀 Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini aku pengen unboxing dan review makanan baru namanya Salting. Nah, Salting ini makanan yang dikreasiin dari salted egg. Jadi mereka ini ada 3 jenis. Ada nasi, mie sama kentang. Kebetulan aku beli satu-satu jadi bisa ngerasain semuanya ya. Nah, cuma aku lupa. Aku pesen menu yang mana aja. Maksudnya kan di sana itu ada beberapa nih menunya. Nah, aku lupa pesen apa dan struknya udah aku buang. Jadi ntar kalau kalian mau cek menunya tinggal follow aja Instagramnya. Di sini ada kan, di bawah ini. Nah, follow aja Instagramnya. Ntar aku tulis juga di video, jadi bisa kalian lihat sendiri. Jadi, ayo kita coba ini. Nah, oh iya lupa. Nah, Salting ini bisa ditemuin di food court lantai 2 Sun City Mall Madiun. Jadi buat teman-teman yang kepengen dan teman-teman yang tinggal di Madiun bisa kesana. Gampang kok, food court naik itu belok kanan udah langsung Salting. Bukan salah tingkah ya maksudnya. Maksudnya langsung ketemu sama boothnya ini. Oke. Yuk kita cobain. Nah, jadi ini yang nasi. Kayaknya di situ ada ayam, telur. Terus ini bumbu salted egg-nya sama di bawahnya ada nasinya. Ada nasinya. Terus yang kedua, ini yang kentang. Sama sih sebenarnya. Jadi ada ayam, telur, ceplok sama bawahnya diganti kentangnya dia. Susah ya. Nah, terus yang ketiga itu ada mie. Jadi bawahnya ada mie. Nah, mie-nya nih kayaknya pakai mie Indomie deh. Nah, jadi gitu. Ada nasi, kentang sama mie. Kita cobain dari yang nasi. Aduh, sebenernya gak bisa makan ini. Udah gak apa-apa. Coba sama sausnya, sama sausnya. Oh, enak sih ternyata kentangnya sama bumbu saltednya cocok. Kalau aku dari nasi sama kentang, aku lebih memilih
agak susah ya yang ini. Kayaknya harus pakai kartu. Sebenernya rasanya sama sih dari ketiga ini. Aku tuh pilih yang ini sama. Jadi gara-gara take away jadinya agak lihat lah ya, tapi saus-saus tekstik ini kayak kalah gitu sama rasa indomie. Maksudnya rasa bumbu indominya lebih kuat daripada rasa saus-saus. Ini kan ada jadi tiga-tiganya sebenarnya enak, cuma tergantung selera. Mau pakai nasi, ketan, atau mie. Tapi kalau dari segi penampilan, makanannya sebenarnya menarik banget loh. Coba lihat. Tuh, meskipun kayaknya rame, penuh, tapi tuh bagus. Ini yang kembang kayak bikin ngiler gitu kan. Terus ayamnya tuh juga gak kulit, ayamnya tuh gede-gede. Tapi kalau aku sih tetap pilihan aku, tetap yang paling favorit yang kembangnya. Karena yang kentang ini cocok sama sausnya, jadi enak buat snack. Tapi aku gak tau berikutnya ini dari mana. Ada potongan cabenya juga kan? Mungkin ada potongan cabenya. Tapi aku gak bisa nge-review ayamnya teman-teman. Kalau dari luar sih, kalau dipotong itu lembut sih ayamnya, jadi gak terlalu alot gitu enggak. Jadi ya kayaknya sih ayamnya juga enak. Nah, kalian bisa coba sendiri dan bisa lihat di Instagram aku. Kalau aku sih rekomend yang empat. Udah, kalau gitu gitu dulu ya teman-teman, review hari ini. Dan jadi aku udah nyobain satu. Dan enak kok, enak. Cuma tergantung selera mau nasi, mie, atau kentang. Jadi tunggu video selanjutnya, aku bakalan. Oke, okay. Bye.